pastinya udah aku bikin lagu liburan ke Bali, dan sekarang aku bareng adik aku, kita mau liburan di Taipei. Yang aku bilang tadi sebelum jejeran warung-warung makan Indonesia tuh kita melewati toko mainan atau game-game yang barusan ya. Nah sekarang aku ada di rumahku Taipei. Di sini banyak banget loh ya, hijab, gamis, pokoknya kalian gak usah khawatir kalau yang bisa keluar gitu kan, gak harus pesan online, di sini lengkap banget. Ini aku kasih tahu kalian ya. Nah di sini aku tuh dulu juga sering banget dan inget pertama kali beli gamis di sini, aku ikutan lomba video yang di Taichung. Pengalamannya seru banget loh guys. Jadi aku kan gak punya gamis, pas gitu mau ikutan lomba video sampai nungguin toko ini buka, terus langsung aku pakai. Alhamdulillah juara satu di situ kan di indeks dan dapat berapa ya kalau nggak salah. Juara satu waktu itu kan totalnya 24.000 NT. Oke. Makanya aku tuh berkesan banget gitu ya. Sensenya juga baik banget. Dia tuh fast respon. Kalau kita online, kalian bisa cari di Facebooknya itu ya, rumahku Taipei dan N hijab kayak gitu. Jadi lengkap komplit. Mau hijab-hijab seperti ini guys. Mau panjang, mau yang kotak, pasmina kayak gitu kan. Tuh. Bagus banget. Tuh. Ini mah katanya mau cari gamis, tetep aja. Ayo kan buat lebaran, kamu itu di situ loh San. Di sini nih. Orang Mbak juga kalau beli gamisnya di sini kok. Mumpung buka loh. Kirain malah nggak buka, nggak taunya buka. Oh tiap hari juga buka. Udah lama sih cek. Dari Ini Walian. Walian. Aku sih di Taipei. Lagi jalan-jalan main. Libur. Kita liburnya bukan weekend. Iya, nggak boleh weekend. Punya restoran bosnya jadi nggak bisa. Nggak bisa libur. Ayo San, belanja San. Cece-nya emang nggak datang ya? Cece datangnya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu aja. Iya, dulu itu. Ini. Yang di itu ya, satunya. Tuh, di 24 tokonya yang deket ya. Tuh, ini ada aku lagi nemenin. Biar enggak itu, lebaran kan. Kok kamu kayak ini makanya punya bekali yang ungu gitu, yang pink itu. Oh, yang ya pink ya rada modelnya mirip loh, lihat deh. Iya cuma warnanya aja loh San, sama yang iya modelnya sama, modelnya sama. Iya benar, aku warnanya agak ungu, ungu itu pink.
Ini yang, aduh, kenangan yang pertama itu ke Taichung. Ini best seller banget. Iya, pas lah, waktu keluar, pas waktu itu bulan puasa, pokoknya pengen menjelang lebaran juga ikutan. Iya, bagus sih. Bagus, emang baju juga kan kayak gitu. Maksudnya modelnya apa tuh, warna-warnanya tuh. Kalem, emang warna-warnanya tuh jadi seneng. Dulu tuh ada yang ungu, terus itu pokoknya emang warnanya kalem banget. Tuh ada yang Jesse kan, tuh produknya Jesse Just Casual Car. Kalem yang tadi. Aku dari sini ya. Aku coba dari sini guys. Tuh jadi katanya mereka tuh tiap hari buka. Ya, jadi nggak harus Sabtu Minggu, tapi bukanya agak siang, pukul 1 guys. Kalau kalian kesininya Sabtu Minggu itu lebih awal, biasanya jam 11 juga udah buka. Tapi Cecenya kan sibuk, ada toko satu lagi di Nehu. Jadi di sini, yang di Taipei-nya di lantai B1, kalian bisa lihat itu kan, Y24 patokannya. Tuh, pokoknya di sini lengkap banget guys. Kalian biasa pesan online takut nggak amanah sellernya, kalian bisa langsung kesini tuh. Pokoknya dijamin puas banget. Serius, bahannya tuh bagus banget. Aku tuh udah sering banget beli sini ya. Sempet mau ikutan lomba. Itunya memorinya pada kapus ini nyebelin. Adain dong. Apa lomba? Ya apa gitu, we? Apa gitu yang pernah belanja di sini. Halo. Halo. Guys, kembali lagi ke sini. Di rumahku Taipei pokoknya lengkap banget. Lengkap banget, kalian gak usah khawatir ya. Ada jeans ini ya, maksudnya baju lengan panjang model jeans gitu kan, gamis-gamis bagus banget loh, bagus-bagus. Kalian bisa lihatin kan di sebelah sini juga, kamu belum lihat loh. Ini mukena ya cek? Ini mukena bukan? Kan mukenanya bagus-bagus. Iya, halus banget. Iya, halus banget ya. Taruh di sini dulu ya. Sok. Kok jadinya aku yang pengen? Kamu mengajakku sebelum gajian, San. Itu salah besar. Ini udah sebentar lagi Ramadan. Kalian pasti membutuhkan ini ya. Mukena ini sumpah bagus banget. Bahannya gitu loh, guys. Halus banget, adem ya. Jadi kan kebanyakan kan banyak bukan ini ya, maksudnya yang nggak real pick gitu kan, gambarnya bagus pas sudah nyampe nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Nih kalian bisa datang langsung ke sini, soalnya bagus banget semuanya tuh, dijamin deh kalian nggak bakalan nyesel, lembut banget gitu loh. Ini ada hijab seruti pasminanya, model tali ya. Di sini 2 pieces 400 cm. Tuh kalau untuk beli satuan 230. Tapi kalau belinya dua kerudung tuh dapat diskon. Lumayan banget kan? Bukan lumayan lagi, ini udah keren banget loh. Diskonnya lumayan 60 cm. Banyak banget warnanya. Tuh ada yang denai juga, terus kayak sungkar denai new collection, bagus-bagus ya. Mana mbak belum lihat? Ih cantiknya, bagus loh San. Ini kerudungnya di sini ada yang iya kok, enggak emang panjang jadi pakai yang itu, pakai iya, pakai ih bagus banget ih. Ih bagus. Ini kerudungnya bisa ini, ada yang model ini, model tali. Banyak biasanya pakai sejuntak atau pasmina. Emang gamis kan gitu, nanti di fotonya kan bagus, di kayak megar gitu. Gak apa-apa. Apa? Tuh, Susan lagi ini loh guys. San, nanti mbak satu, San. Kalau manis warnanya. Maksudnya ini kerudungnya dua, lagi itu. Nah, kalau mau bersih, iya bagus loh. Tapi ke putih nggak ini bagus ya, kayak mbak kan itu pink yang ini ada lagi San belakangnya tuh kalau pengen tuh. Iya. Tuh ada model tuh yang gelap tapi emang bagusnya ini ya
ada rendanya di atas ada? Kayaknya kita ada yang gini. Yang biasa kayak batusan terus di iya bagus ya. Ada rendanya nih. Kan bawahnya polos banget. Lagi nemenin Susan beli ini. Beli gamis buat lebaran. Nanti dikasih topi kayak Mbak Tusan. Tuh, iya bagus loh. Jadi iya sih mendingan kerudungnya warna ke situ karena kalau warnanya sama semua kan rada itu ya. Hah? Iya, kayaknya mending warnanya jadi maksudnya kalau warnanya sama semua kan enggak ini ya, enggak cerah ya jadinya. Matching jadi. Tuh. Kelihatan ya? Kelihatan? Dari depan. Apanya? Ya kalau kerudung mau tali mau apa kan kita bisa kreasiin sendiri. Susah guys, tadinya kan kita mau pesen dari Indonesia. Tadinya kita mau pesen gamis langsung dari Indonesia, tapi takutnya nggak keburu juga ini waktunya lagi. Maksudnya itu apa? Gak sesuai. Terus aku bilang, ayo ke Taipei aja biar aku temenin. Oh, jadi ini bisa ikut di bokap, bisa ikut di sini juga. Jadi kalau mau dilepasin juga bisa. Jadi maskernya gak hilang, dikalungin aja. Tapi kalau yang dari belakang apa? Kan tinggal ke belakangin terus ini sama aja apa gimana? Yang banyak kalau nggak mau pakai kalung. Oh, itu mah kan panjang ya. Jadi bisa kayak model kalung juga. Kan sama di ngetrend kayak model kalung banyak enggak? Apa sayang? Di model tuh. Kalau ada tali kan emang udah biasa sih. Kalau ini tadi lebih ini biar simple. Simple kalau yang Tadi lebih kayak memang bagus gitu loh rendanya. Bagus kak? Boleh lah, tarik. Tadinya Mbak mau bawa yang gamis ini, cuma terpikir nanti orangnya bosen. Wah, banyak banget guys. Di sini juga disini menyediakan ya, konektor juga. Ternya, ini bagus banget loh ya. Ini tuh. Pink. Ini dia ada dua warna ya ini. Konektornya tuh bagus banget. Jadi kita yang pakai hijab nggak usah khawatir ya guys. Sekarang ada konektornya, lebih simple, lebih aman juga. Jadi nggak buka lepas masker, cukup ya, diturunin. Tinggal turun aja gampang banget. Ini di bagian dalam juga banyak sih mbak. Iya, yang modelnya bagus. Ini dia ada dua warna. Di bagian sini mbaknya boleh masuk dalam juga. Heploisa. Iya guys, tuh banyak macamnya, konektornya juga bagus-bagus ya. Ini keren banget sumpah. Ini berapa ya beda-beda harganya? Kita total dari range-nya dari harga 100 NT sampai 250 NT. Kalau yang tadi panjang ada panjangnya? Yang panjang tadi tuh 250. 250. Kalau yang kayak gini, ini pendek atau gimana? Ini juga sama, ini 2-in-1 semuanya yang di sebelah sini. Yang cuman konektor belakang aja tuh yang tadi putih, yang ini. Sorry. Oh, cuma itu yang kecil ya? Ini guys. Ini itu 100 NT. Tuh, ini yang model biasanya yang simple. Simple. Tapi kalau pengen yang depan belakang, yang lengkap kayak gini, panjang, jadi bisa dikalungin. Jadi maskernya tuh nggak usah dibuka lepas gitu ya, tinggal turunin ke bawah atau di belakangin atau gimana gitu kan, jadi nggak bakalan hilang. Keren banget ya. Jadi ini cocok banget lah buat yang demen fashion gitu loh, jadi fashionista banget. Betul guys, jadi kalau kalian pun nggak bisa datang ke sini, bisa langsung itu ya order online di Facebooknya Rumahku Taipei dan N Hijab. Pokoknya lengkap banget di situ. Biasanya sering adain promo loh. Iya. Ya, jangan sampai ketinggalan, suka live juga loh. Oke, okay, thank you. Yes. Susan ganti lagi. Sekarang ganti yang model tunik. Tapi bagus banget loh ya. Ini warnanya bagus dan kebetulan tadi nemu kembaran, walaupun beda ya, ini yang model. Ini model dressnya ya? Ini gamisnya. Gamisnya kalau tadi model tunik sama kan ya warnanya ya? Mirip sih warna rada ke dibilang ungu ya bukan ungu, dibilang abu ya bukan abu.
cepetan. Belum lagi mampir ke mana-mana nih. Jadi nanti biar bisa dipakai gitu ya, biar langsung dipakai sama adek aku. Apa sayang? Hah? Bagus kok. Ntar dulu. Lihat. Bagus nggak? Ke bawah. Tuh. Samping. Apanya? Iya tuh, depan kaca. Susan. 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 Lihat sini. Iya, bagus kok. Boleh lah langsung nanti foto di CKS. Sekarang gantian ya, sekarang gantian aku yang mau nyobain gamisnya. Oke. Halo guys, guys lihat ini nih yang di aku pakai, harganya masih di bawah 1000 ya guys. Jadi kalau nggak salah tadi 860 atau gimana. Oke, gimana ini kerudungnya? Kalau beli 2 400 cm, jadi lebih murah. Kalau satuannya ini sama nggak sih sama kerudung tali, sama ya? Kalau satuannya itu 230 cm ya guys, tapi kalau dua jadi lebih murah, dapatnya 400 cm. Oke. Okay. Thank you. Ini bisa lihat ya. Ini aku langsung pakai loh. Udah, beres. Kamu mana? Ini punya yang mana? Tadi bosnya pakai yang ini. Iya. Ntar langsung pakai aja. Halo. Halo guys, sekarang aku ada di rumah Taipei dan Eni Hijab, berada di lantai bawah B1 ya. Kalau ciri khasnya itu di B24, kalian bisa langsung sini, lengkap banget ya. Seperti yang aku pakai gamis ini sama kerudungnya juga, aku ordernya di sini loh. Jadi kalau kalian gak bisa langsung ke toko, kalian bisa langsung order lewat Facebooknya rumah Taipei dan di itu ya, atau Eni Hijab, semuanya sama. Lihat deh. Komplit loh guys. Ini juga. Nah, CC-nya juga ramah banget. Di sini harganya pokoknya dari di bawah 1000 juga masih ada. Semuanya bagus. Dan aneka hijab kerudungnya banyak yang promo. Dari belakang. Ini ya.
ya. Jadi kalau ada itu ya sistem apa sih, poin apa ya? Ntar dikabarin ya dari kita. Jadi kalau kita sering belanja di sini ada iya. gift juga loh. Ya giftnya seperti apa, Cek? Ada pokoknya dompet, ada tas, ada lipstick. Pokoknya kalau ada 5 poin satu per kado. Tuh 5 poin. Jadi kita tadi kan karena pertama kali baru nge-add juga itu kan lainnya. Jadi dapat 1 poin, terus kita belanja habis 2.000 dapat 2 poin. Jadi kita udah ngumpulin 3 poin. Nah, nanti kalau udah 5 poin kita bisa nuker hadiah loh, guys. Terus, kalau pertama kali gabung bisa dapat hadiah kayak Mbak Jenny. Iya deh. Dapat 2 loh sama adek aku, free. Ya, makasih. Ya. Makasih rumahku Taipei hijab, sukses terus ya. Sering-sering ngadain promo, oke. Okay. Thank you. Nanti jangan lupa ya mampir di channel aku. Makasih. Lanjut lagi guys ya. Ini bagus banget nih. Makanya Mbak bilang kalau pergi liburan enaknya tuh bawa apa? Koper. Katanya mau beli kue dulu, itu ada bes banget loh. Ada yang apa ya? Bagusnya? Tapi bagusnya? Mau beli minuman apa? Ya emang kita jadi ke atas kali. Nanti kita naik taksi aja ke itunya. Nah guys, jadi sekarang kita mau lanjut ke CKS ya. Aku mau ngenalin adik aku ke sana. CKS seperti apa, kan kalian udah lihat di episode sebelumnya. Halo. Itu Mbak. Itu Mbak. Halo, Mbak.